Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? Are you apa? Apa kabar? Siapa nih, Miss? Apa kabar? I'm fine. Jawabnya gimana? I'm fine. Yeah. Dengerin. Bilang ya. Yeah. How are you today? I'm fine. Oke, okay, Mbak Sasa. I am fine. I'm fine. Okay. Geser sini, Mbak. Oke, okay, my name is Novia Hoironika. Can you call me Novia? Hello. Hello, Miss Novia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Nah, itu. Kita kan, putri tidak tahu kalian. Yang satu sana, nah. Sebelah sana, Mbak. Mbak ini lah. Nah. Nah, itu ini kamu dilihat ya. Sebenarnya itu yang ada. Dilihat yang depan. Yang ada tulisan besar, terus ada gambar-gambarnya. Yang dibaliknya juga itu ada. Namanya apa? Ya, kita sama-sama ya. Dua tuh sih, nih. Ayo, satu, dua, tiga. Yang keras. Sekarang
labels. We usually find labels on the back of most food and medicine products. Here are some examples of a label. Food label. Medicine label. Why do we have to read label? One, to get detailed information about the product. To choose which product is safe for us. Four, to get the best result of medication. Dalam. Nah, yang ketiga, dari tadi, bahaya yang bisa ditimbulkan dari proses tersebut. Dan yang of medication. Itu dikiranya pada untuk makanan atau minuman. Itu juga ada di dalam produk obat. Kalau kita lihat obat-obat, kita kayak ada obat yang bisa dibeli di warung. Obat-obat karena obatnya itu kepala. Itu biasanya ada labelnya. Bukan makanan penggunaan dan juga apa saja isi dari obat tersebut, apakah bisa membuat kita lebih baik atau malah membuat kita lebih baik. Nah, selanjutnya the name of the product is tea lemon tea. Nah, selanjutnya itu produk minuman ya, contohnya itu produk minuman yang ada kotak merahnya itu, kalian bisa lihat kan? Yang ada yang bisa lihat gak? Ini contoh apa? Nah, yang diberi kotak merah itu menunjukkan yang pertama tasi, kayak permen tasi. Yang pertama menunjukkan nama atau merek produk tersebut. Nah, jadi contohnya tadi merek namanya apa? Tea lemon tea. Nah, itu yang pertama itu yang perlu kita lihat pertama kali dalam membeli produk adalah namanya atau mereknya. Silakan. And the second information is the prescription. It is usually written under the name or the brand of
of the product. Oke, okay. Yang kedua itu adalah deskripsi dari produk tersebut. Jadi nomor itu deskripsinya adalah produk tersebut untuk diet, DSSP ini. Itu berisi di bawah merek atau nama produk tersebut. Kalian coba lihat itu bungkus temannya. Coba dilihat yang depan. Dibaca. Dari atas terus bawah. Sing depan. Nah. Nama produknya apa? Kapal api kopi. Ulangi. Selanjutnya yang kedua, deskripsi produknya yang di bawah namanya. Lihat yang bawah, yang menunjukkan tulisan yang menunjukkan isi dari permen itu. Cari, ayo tulisannya dicari. Yang masih di depan, tulisannya edit di depan. Yang kemasan depannya ya. Sisi kiri ada enggak? Sisi kanan yang sini. Coba dibaca. Ayo bareng-bareng apa? Permen rasa kopi. Nah, itu namanya deskripsi. Ice tea works. Completely instant, just add water and ice. The third information is about the content. The content or amount, if it is solid material or solid products, usually stated in grams. When it is a liquid product, it is usually used milliliter. So, for this product, the net weight or the content net weight is used grams. Tulisan yang menunjukkan gram. Ada tulisan gram. Nah. Yang keras? 2,5 gram. Nah, itu mereka menunjukkan gram dari isi produk tersebut, ya. Selanjutnya, information is about the ingredients or in also bahan-bahan. We have here. This one is ingredient. State very clear. This one. In this level, usually written in the words instruction. And also, nah selanjutnya, berikutnya yang kotak-kotaknya, lihat yang kotak-kotaknya ya.
Oke, cari yang bahan-bahannya. Have done. Sudah ketemu belum? Have done. Sudah. Nah, itu menunjukkan isi dari box tersebut. Nah, itu yang bahan-bahan untuk membuat permen tersebut ya. Itu penting untuk kita baca agar kita tahu apa saja yang ada di dalam permen tersebut ya. Terus yang selanjutnya itu adalah biasanya kalau disebut itu aja cara menggunakan atau cara memasak. Nah, itu apa itu aja? Cara mengkonsumsi. Cara menggunakan. Gunakannya gimana? Ada atau enggak cara menggunakan cara makannya dibuka atau disimpan? Ada mana? Cara menyimpannya, Mbak? Cara menyimpan. Itu termasuk cara menggunakan ya. Kalau dibungkus lain, kan itu kan makanan yang langsung dimakan. Kalau kita makanan yang harus dibungkus, makanan yang harus dibungkus, itu ada minyak. Ada cara-caranya, karena kuat. Proses tersebut menjadi proses yang tidak kita konsumsi. Nah, coba di sini ada yang ditanya kan? Coba yuk, ada yang tanya enggak tentang apa tulisan-tulisan yang ada di makanan? Coba dicari terus, Mbak, ini fungsinya apa? Coba cari yang belum tahu. Yang belum diketahui. Coba bilang, coba sampaikan. Itu apa, tentang apa? Yang keras. Informasi nilai gizi, nutrition. Nutrition facts. Ini ada yang tanya, Mbak. Tentang informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi yang kotak-kotak. Tadi itu namanya nutrition fact atau tabel nutrisi. Nah, itu bisa kita lihat. Ada yang terdapat dalam permen tersebut. Nah, berapa gram atau berapa mili yang bisa kita konsumsi agar kita tidak mengonsumsi. Ada lagi? Nah, apa? Coba dibaca. Coba. Ini, Mbak. Tentang keterangan
kapal api dibuat dengan ekstrak biji kopi. Pilihan terbaik dengan kalian mengolah sekaligus menghasilkan kopi yang telah dikenal jelas lebih enak. Nah, itu termasuk apa? Kelihatan enggak? Itu tadi termasuk sebelum deskripsi produk. Tadi kan ada ya, setelah merek atau nama produk ada deskripsi produk. Nah, tidak deskripsi produk itu tidak selalu ada di bawah nama produk. Jika dikemasan untuk mendeskripsikan atau menceritakan kembali apa sih produk tersebut, bagaimana sih produk tersebut. Nah, itu juga untuk menarik pelanggan. Seperti kalian kalau mau beli jajan kan lihat, wah ini bungkusnya bagus ya, kayaknya enak, eh kita beli kan kayak gitu. Nah, itu menunjukkan untuk bagaimana kita bisa membelinya agar kita tertarik membelinya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada lagi? Enak, Mbak. Oke. Sudah jelas ya semuanya. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, saya kira kita akhiri pertemuannya atau terus dari awal. Tambahan dari saya ini untuk menuliskan dua merek jajan atau minuman yang telah kalian minum kemarin. Oke. Ya. Kita buat kelompok. Nanti kita akan apa saja sih makanan yang kalian temukan kemarin atau yang kalian makan kemarin, namanya dua saja. Ayo dibagi kelompok sekarang 5-5 pak. Nanti kalian nanti membacakan kepada teman-temannya. Oke, dibentuk kelompok. Dua kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mbak Feli ikut kelompoknya Mbak Nada, Mbak Ilja, terus Mbak Najwa sama Mbak Bella. Terus satu kelompok. Yang ini Mbak Ima, Mbak Tiara, Mbak Nia, Mbak Salsa sama Mbak Feli. Mbak Elin. Oke. Silakan membentuk kelompok bundar, terus satu orang menuliskan dua merek makanan atau minuman yang diminum kemarin. Masih ingat atau enggak? Oke, bisa ditulis Mbak Salsa. Yang sana perwakilan ditulis oleh Mbak Nada, enggak apa-apa. Atau oke, untuk kelompok ini gimana? Ditulis padep sini, Mbak. Nah. Oke, merek apa saja? Ditulis angka 1 dan 2. Bisa kelompok nak ditulis satu, cari untuk kelompok nulis satu tapi dua merek, kemudian nanti maju bersama-sama nanti mereknya apa saja. Oke, untuk kelompok ini minuman atau makanan bebas. Minuman apa? Energen yang kemarin diminum, susu fresh and flag. Makanan satu, minuman satu ya. Makanan apa? Wafer bisa, wafer apa namanya?
Siapa? Sabar ini. Ini sedap. Ini sedap goreng. Aku gak beli guys. Oke, Mbak Salsa milih apa? Apa? Apa Mbak Imam? Tambah. Nanti lagi kelompok. Apa kemarin jajan apa? Orang ada mereknya. Yo, pasti ada mereknya. Yang ada mereknya. Wafer, wafer apa? Coklatos bisa. Satu aja. Minum satu minuman, satu makanan. Eh, gak usah. Terus yang satu sudah Mbak Salsa? Mbak Salsa Mbak. Sudah. Oke Mbak Hefdan. Oke. Silakan Mbak teman-teman. Oke, baris lagi. Baris lagi tempat duduknya. Kita mulai dari kelompoknya siapa? Ayo. Sweet. Mbak Ima sama Mbak Ilza. Sweet. Yang menang maju pertama. Menang. Mbak Ima, oke. Dari perwakilan Mbak Ima siapa yang baca? Mbak Salsa, oke. Give a plus for Mbak Salsa. Maju di situ enggak apa-apa, Mbak. Di situ. Di depan sini enggak apa-apa. Maju ke depan ya, ke depan. Ya, tahan lagi. Sini, sini nih. Di depan sini. Kelihatan enggak, Mbak? Oke. Enggak kelihatan. Kelihatan. Di belakang sini. Ngadep sini, Mbak. Oke. Maju sini. Mbak berdiri. Kelihatan, Mbak? Apa? Oke, ayo, Mbak. My name is Yang keras. The answer jawabannya. Yang keras. Teh pucuk. Teh pucuk dan nabati. Ya, yeah. Oke, okay, ini silakan duduk lagi. And the group 2 Mbak Nada, give a plus for Mbak Nada. Yang keras, Mbak. My name is Ulangi. My name is Nurma Nadia Fajria. Oke. And the mie sedap goreng. Energen dan mie sedap goreng. Ngeplas sama ada.
Coba dilihat. Kalian cari tanggal pada ruangnya. Permainnya tadi mana, Mbak? Nah, dilihat tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsanya. Ya, kita on. Nah, ya. Bagaimana dengan grup pertama? Sudah ketemu? Belum. Ini loh. Nah, kan baik digunakan sebelum kode produksi ini. Yang ini loh. Ayo dibaca Mbak Erlin. Tanggal, bulan, tahun. Tanggal berapa? 6. 05 bulan. Mei. Kemudian tahun 2022. Oke, grup kedua tadi apa? Tanggal kadaluarsanya. Dibaca bersama. Tanggal 6. Ya. Dua ribu dua puluh dua. Ada yang mau ditanyakan kepada Miss Novia? Ada yang belum kenal dengan Miss Novia? Belum. Kenalkan lagi, Mbak, untuk penutupan. Nama saya Novia Bayron Rita. Biasanya dipanggil Novia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.